Nampaknya aku kecadang wang untuk menaiki bas. Macam mana harus aku menyelesaikannya? Aku harus berfikir. Bang, nak ambil duit ni, bang. Huh? Ambil je sebab abang tak ada duit naik bas, kan? Nak ambil. Lek kau main happy tu. Wah, lek kau lelah ya. Oh, ya. Aku ingin mempersoalkan kenapa dia memberikan aku wang. Tapi aku memerlukannya. Tidak mengapalah. Ini rezeki Tuhan kepadaku. Sampai pun kat sawah ni. Nasib baiklah kat Melaka tadi ada orang tu bagi duit. Sekarang aku dapat duit. Oi. Hang buat apa? Nah, ambil. Ini duit tu, hang. Ambil ya. Ni duit apa, bang? Alah, ambil je lah. Bang! Ui, boleh aku pi ni, aku pi kamera Highland cari strawberry. Hai, berbekalkan duit yang aku dapat dari kedah ni, bolehlah aku beli strawberry sikit ni daripada Cameron Highland ni. Baru banyak aku boleh beli ni. Bang, kenapa ni, bang? Apa ni, bang? Dekat kedai dapat duit, dekat Cameron Highland pun dia bagi duit. Berapa bas sampai ni? Aku heran betul lah. Setiap negeri semua orang bagi duit. Apa hal lah? Baik. Duit dah, sipek. Ha? Sipek. Ambil. Duit? Sipek? Ha, sipek. Dekat Kelantan pun dapat duit? Banyak betul orang bagi. Biarlah. Asalkan aku dapat duit. Baik aku tengok tim buat hal. Sementara tunggu bas ni, tak pukul berapa nak sampai. You all ada merchandise tim buat hal dan kami ternampak you all. Kami akan bagi anda duit sebagai hadiah sebab tim buat hal tengah mengadakan kontes Spot and Win. Okey, kita akan jelajah satu Malaysia nanti untuk Spot and Win juga. Patutlah aku dapat duit. Pakai baju tim buat hal. Tim buat hal Spot and Win. Jelajah satu Malaysia. Lepas ni dia pergi mana? Dia pergi Terengganu. Okey, aku pergi Terengganu lepas ni. Bear, cancel tiket saat ni, Bear. Nak pergi Terengganu pula. Tak jadi balik KL. Sekarang aku berada di Melaka. Aku nak tunggu tim buat hal datang dan bagi aku duit. Pasal aku pakai baju dia orang. Dia orang kan tengah buat kontes Spot and Win. Aku tunggu duitnya yang ada. Dia orang ada bagi tahu kat story dia orang. Hai, tahukah anda tim buat hal sekarang sedang menjalankan kontes Spot and Win di mana tim buat hal akan memberikan anda hadiah apabila mereka melihat anda memakai baju tim buat hal ataupun apa-apa merchandise tim buat hal. Hadiah yang anda akan dapat adalah wang yang mungkin berjumlah RM30,000. Jangan risau kerana tim buat hal akan menjelajah satu Malaysia untuk menjayakan kontes Spot and Win ini. Jadi, jika anda ingin menang hadiah berjumlah RM30,000, pastikan anda mendapatkan baju tim buat hal dan segala barangan merchandise seperti car sticker, stiker tim buat hal, button badge dan lenyap tim buat hal. Cepat tau, sebab harga mungkin akan dinaikkan ataupun paling teruk sekali, stok mungkin akan habis. Menang duit!